预算下次开启时间是。国风出来了，他从九号谷文明遗迹里出来了。 Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 138. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya diceritakan, Luo Feng yang telah sampai di kantor cabang pemerintahan Gunung Naga Hitam yang ada di planet bintang Batu Giok, ia pun segera mengutarakan maksud kedatangannya yang saat itu ingin membeli planet bumi. Namun karena pengurusannya terlalu lama, maka Luo Feng pun meminta pada salah satu pejabat kantor, agar dapat secepatnya mengurus hak kepemilikan bumi. Dan sebagai imbalannya, Luo Feng akan memberikan sejumlah besar uang pada si pejabat pemerintahan, yang sebelumnya kita sebut dengan sebutan Bambang. Dan demi memperlancar semua urusan itu, Bambang pun mengatakan, bahwa untuk memperlancar semua urusan, dia membutuhkan uang sekitar 100 juta dolar naga hitam, dan hal itu pun langsung disetujui oleh Luo Feng, dengan memberikan 200 juta dolar naga hitam sebagai uang muka, dan sisanya akan ia lunasi saat semua proses telah selesai. Saat itu Luo Feng berpikir, sebelumnya dia sudah bersedia menghabiskan 3 triliun untuk membeli planet bumi, dan menambah 500 juta dolar naga hitam untuk membuka jalan tikus, tentu bukanlah masalah besar baginya. Sementara di bumi, tepatnya di basis bertahan hidup, tampak saat itu, Su Gang yang sedang duduk di kursi sambil merokok dan berbicara pada Su Xin, bahwa kapan Luo Feng akan kembali, dan kapan, armada luar angkasa itu akan meninggalkan bumi, tanya Su Gang, dengan ekspresi wajah yang tampak cemas. Melihat Su Gang yang berbicara dengan ekspresi panik, Su Xin pun berkata, "Kakak, aku tahu saat ini kamu sedang panik, tapi keadaanmu saat ini masih jauh lebih baik daripada semua orang biasa yang tinggal di luar basis. Saat ini bukan hanya kamu, tapi seluruh eselon atas dunia semua menunggu Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Dan sebelum mereka mengirimkan berita, kita semua tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu dengan sabar," ucap Su Xin dengan marah. Mendengar ucapan Su Xin, Su Gang pun menarik nafas dalam, sembari memikirkan kata-kata Su Xin yang memang benar, bahwa saat ini bukan hanya dia, tapi semua orang di bumi sudah mengantisipasi untuk melawan armada antar bintang alam semesta ini, dan menunggu 3 pejuang kebanggaan bumi yang berada jauh di alam semesta, karena mereka lah harapan satu-satunya. Sementara tentara keluarga Noulan, tampak saat itu, mereka telah menjalankan rencana mereka dengan terang-terangan terbang di langit melintasi semua benua besar dan pangkalan angkatan laut. Dalam waktu setengah hari, sudah terlihat ribuan siluet manusia aneh yang terbang melintasi benua dan kota-kota pusat. Dan kejadian itu pun, disaksikan langsung oleh para warga bumi, yang berada di luar basis bertahan hidup. Dan jelas, hal itu membuat orang-orang bumi semua tercengang, melihat pasukan dengan ciri-ciri yang sama sekali berbeda dengan makhluk bumi. Saat itu, armada keluarga Nuolan mulai menjalankan salah satu rencana mereka dari 4 rencana yang diperintahkan oleh Ketua Yuke. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba seseorang pembaca roh tingkat bintang level 3, datang mendekati pula sembari berkata, bahwa mereka telah berkomunikasi dengan binatang buas asli bumi, dan mereka telah menemukan beberapa benda aneh yang berada di kedalaman laut yang disebut Laut Bermuda. Dan dari beberapa informasi, kami mendapati, Laut Bermuda ternyata sangat terkenal, ucap si pembaca roh tingkat bintang level 3, yang langsung menunjukkan jalan ke lokasi Lautan Bermuda. Saat telah berada di atas Lautan Bermuda, pula beserta ketiga tentaranya pun langsung melesat ke dalam laut.
Dan dari kejauhan, samar-samar terlihat siluet putih yang sangat besar, dan dengan cepat pula dan para bawahannya pun langsung melesat ke arah siluet putih, yang ternyata adalah sebuah piramida yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gedung pencakar langit di bumi. Walaupun sudah tenggelam lama di dasar laut, namun tidak ada satupun kerusakan atau jejak degradasi pada keseluruhan bagian piramida. Bahkan gulma ataupun lumut tidak ada yang menempel pada bagian piramida, yang seolah-olah masih sangat baru. Setelah memindai keseluruhan bagian piramida, seorang pembaca roh berkulit hitam pun berkata, "Tuan pula, tinggi keseluruhan dari piramida putih ini adalah 1200 meter, dengan seluruh bagian piramida yang mengapung, dan tak menyentuh dasaran laut," ucap si pembaca roh, membuat mata pula seketika berbinar, lalu bergegas mendekat. Tampak saat itu, saat akan mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan piramida, tangan pula sedikit gemetar. Saat itu pula merasa ada sesuatu yang aneh, karena seluruh bagian piramida yang berwarna putih keperakan, bahkan tidak ada jejak sambungan atau paduan dari logam apapun. Setelah melihat dengan seksama, mata pula semakin berbinar, dan berkata berulang kali, bahwa itu adalah harta karun besar. Karena ternyata, piramida besar itu adalah kapal perang otomatis milik salah satu ras terkemuka dan sangat jenius di alam semesta, yang disebut ras automaton. Yang meskipun ras manusia selalu dikenal sebagai ras terkemuka, namun masih ada ras lain yang mampu bersaing dengan manusia, salah satunya adalah ras yang memiliki kapal berbentuk piramida itu. Apalagi kalau berbicara dari segi teknologi, ras automaton memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibanding ras lain di alam semesta. Di sini pun dijelaskan, ras automaton adalah ras robot, yang setiap orang dari ras ini adalah petarung yang sangat kuat, karena walaupun tanpa proses latihan seperti halnya ras manusia, namun dengan adanya sistem otomatis yang tertanam dalam otaknya, maka mereka dapat dengan mudah mempelajari teknik bertarung. Dan jika dilihat secara teoritis, ras automaton yang merupakan ras robot, yang seluruh bagian tubuh mereka adalah mesin, maka tidak akan mungkin mereka bisa menjadi pejuang abadi. Namun ternyata, pemikiran ini salah besar, karena menurut informasi, ada beberapa ras automaton yang telah menjadi pejuang abadi, salah satunya yang ditemukan oleh Luo Feng, saat pertama kali bertemu dengan Babata di kapal planet Yunmo. Saat melihat dan mengetahui kapal berbentuk piramida itu, pula dan para bawahannya pun tampak gembira, karena faktanya, kebanyakan teknologi canggih yang dimiliki oleh berbagai macam ras di alam semesta, berasal dari ras automaton. Dan yang lebih mencengangkan lagi, level terendah dari sebuah kapal yang berasal dari ras automaton, masih berada di level C. Saat itu, pula tidak memastikan secara pasti, kelas logam yang digunakan oleh kapal berbentuk piramida ini. Namun yang pastinya, levelnya berada di atas logam kelas C, yang bisa jadi, semua konstruksi kapal dibuat menggunakan logam kelas D atau logam kelas E. Di sini juga dijelaskan, untuk harga satu kapal kelas D yang dibuat oleh ras automaton, harganya akan jauh lebih tinggi dibanding buatan ras lain. Semua itu dikarenakan, proses pembuatannya menggunakan logam D murni tanpa paduan apapun. Berbeda dengan buatan manusia, yang menggunakan berbagai macam paduan logam untuk membuat konstruksi kapal. Tampak saat itu, pula mencari-cari pintu untuk memasuki kapal. Di saat yang sama, salah satu bawahannya datang dan memberitahukan pada pula, bahwa pintu masuk kapal ada di bagian bawah kapal, namun jalurnya sangat berbahaya, yang bahkan, saat mereka mencoba melemparkan beberapa senjata ke dalam pintu masuk, senjata itu seketika menguap tak bersisa. Mendengar laporan itu, pula pun langsung melesat dengan penuh semangat ke arah pintu masuk yang berbentuk segitiga, yang saat itu tidak tertutup. Saat sampai di depan pintu tersebut, pula pun mengeluarkan salah satu senjata miliknya, lalu melemparkannya ke dalam jalur pintu masuk tersebut, sembari menganalisa kekuatan serangan yang otomatis dilancarkan kapal, yang sepertinya semua sistem pertahanannya masih berfungsi dengan baik. Tampak saat itu, saat pedang yang dilemparkan pula melewati jalur pintu masuk, seketika terlihat tiga cahaya misterius yang menghancurkan senjata milik pula menjadi tak bersisa. Melihat hal itu, pula pun berkata, "Sungguh sangat bagus, bahkan sebuah senjata kelas C saja dapat dihancurkan dengan mudah," ucap pula dengan mata yang tampak berbinar. Karena hal itu telah membuktikan tingkat keamanan kapal yang sangat tinggi, yang bahkan seorang pejuang tingkat alam semesta pun, akan langsung mati karena tak akan bisa menahan serangan itu. Sesaat kemudian, pula pun kembali melemparkan sebuah senjata, namun kali ini adalah sebuah senjata roh, yang terbuat dari logam kelas C5, yang juga hancur tak bersisa, dan hal itu pun membuat pula tersenyum dan bergumam.
Jika kapal ini adalah kapal kelas D yang dibuat oleh ras automaton, maka akan setara dengan kapal kelas D9 yang dibuat oleh ras lain. Dan untuk kapal kelas D9 yang berukuran 100 meter saja, seseorang harus rela menjual 10 hingga 100 planet kehidupan untuk bisa membeli kapal itu. Apalagi yang saat ini dilihat oleh pula, kapal kelas D9 yang memiliki tinggi hingga 1200 meter, maka sudah pasti, harganya akan lebih mahal dan tidak masuk akal, yang bahkan seorang tuan sektor pun tak akan mampu untuk membelinya. Setelah melihat kemampuan kapal, Pula pun segera kembali ke armada perang, dan langsung memasuki jaringan virtual alam semesta, untuk melaporkan penemuan tersebut pada gurunya. Tampak saat itu, di sebuah aula besar di dalam ruang virtual, terlihat 8 ahli waris yang berdiri berdampingan, sambil melihat ke arah layar, yang menampilkan sosok ketua Yu Kenoulan San. Saat itu, Pula berkata dengan tegas pada gurunya, bahwa mereka telah menemukan salah satu kapal buatan ras automaton yang berada di dalam laut. Mendengar laporan itu, seketika ketua Yuke pun tertegun. Apa? Kapal buatan ras automaton? Tanya ketua Yuke, yang langsung dijawab oleh Pula, bahwa itu memang benar, dan tinggi kapal itu mencapai 1200 meter. Dan lagi-lagi, laporan Pula membuat gurunya makin tertegun, dengan mata yang tampak berbinar. Di saat yang sama, seorang ahli waris yang tidak disebutkan namanya berkata. Selain kapal itu, mereka juga telah menemukan informasi, bahwa belum lama ini, planet yang mereka datangi ini diserang oleh seekor binatang yang menelan, yang berasal dari keturunan elit binatang luar angkasa. Dan itu adalah bayi binatang bertanduk emas, yang masih berada di tingkat bintang level 1. Apa? Bayi binatang bertanduk emas, ucap ketua Yuke, dengan ekspresi makin terkejut, mengingat harga seekor bayi binatang bertanduk emas yang masih hidup, akan jauh lebih mahal daripada kapal berbentuk piramida yang telah ditemukan oleh Pula. Dan bagi keluarga Nolan, itu adalah harta yang sangat berharga. Sesaat kemudian, si ahli waris kembali berkata, bahwa saat ini mereka sedang mencari mayat dari bayi binatang bertanduk emas itu, ucap si ahli waris, yang membuat ketua Yuke terbelalak kaget, namun segera menyembunyikan ekspresinya itu, dengan bertanya pada Pula mengenai pengumpulan data serta pengambilan sampel bumi, dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pula, bahwa semua proses pengambilan sampel dan pengumpulan data telah selesai. Mendengar laporan itu, Ketua Yuke pun segera memerintahkan Pula, untuk mengirimkan sampel dan data itu menggunakan kapal kecil ke planet terdekat, yaitu Bintang Batu Giok, agar mereka dapat segera membelinya. Saat itu, Ketua Yuke pun menegaskan, agar Pula beserta bawahannya merahasiakan tentang bumi beserta isinya, agar tidak diambil alih oleh orang lain. Waduh guys, si Yuke nggak tahu nih, kalau saat ini Luo Feng sedang berada di kantor pemerintahan Gunung Naga Hitam cabang planet Batu Giok, untuk mengurus hak kepemilikan bumi. Sesaat kemudian, Si Yuke kembali berkata, bahwa besar kemungkinan, di bumi masih ada harta karun yang lebih berharga. Dan sudah pasti, orang-orang yang paling memahaminya adalah manusia bumi. Dan oleh sebab inilah, saat itu Ketua Yuke menekankan pada Pula, agar secepatnya kendalikan manusia bumi, dengan menggunakan cara yang halus. Setelah melaporkan penemuan itu, Pula pun segera meretas jaringan berita bumi, dan menyiarkan siaran langsung, yang disaksikan oleh semua manusia bumi. Yang dimana saat itu Pula berkata, "Salam manusia bumi, kami dari keluarga Nolan San yang datang dari alam semesta untuk mencari persahabatan. Dan saat ini, kami sedang berada di benua Eropa, dan hanya dengan satu pukulan, maka seluruh pulau ini akan hilang," ucap Pula, sembari menghancurkan salah satu gunung yang ada di benua Eropa, yang hanya dengan satu pukulan, gunung itu seketika menjadi rata. Dan bahkan, efek dari gelombang kejut yang ditimbulkan, mencapai 100 km. Melihat kejadian yang disiarkan di TV dan internet itu, spontan semua manusia bumi menjadi panik. Karena faktanya, kekuatan armada Nolan jauh melebihi Hong dan Dewa Petir. Di sela kepanikan itu, Pula pun kembali berkata, bahwa manusia bumi tidak perlu khawatir, karena sebenarnya mereka datang dengan niat damai, dan ingin berkomunikasi dengan para eselon atas di planet bumi. Namun saat kami mendapati, bahwa ternyata saat ini, para petinggi bumi sedang bersembunyi seolah sedang menghindar dari kami, maka hal itu sungguh membuat kami tersinggung. Dan jika dalam waktu 12 jam para petinggi bumi tidak keluar dan berdiskusi dengan kami, maka dalam setiap jamnya, kami akan menghancurkan satu kota pusat, ucap Pula, mengakhiri siaran langsungnya. Setelah siaran langsung berakhir, mulai terjadi kekacauan di setiap kota markas. Bahkan keadaan di dalam basis bertahan hidup pun mulai kacau, dan terjadi perdebatan antara para petinggi.
Ada yang ingin menemui dan berdiskusi dengan para ahli waris keluarga Nouwulan, ada pula yang mengatakan, agar menunggu Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, karena ini pasti hanya tipu muslihat keluarga Nouwulan dengan kedok persahabatan. Bahkan saat itu, banyak dari para petinggi yang berasumsi, bahwa saat ini Luo Feng dan kedua saudaranya itu sengaja meninggalkan bumi untuk menghindar. Dan karena perdebatan yang kian memanas, salah satu petinggi pun menyarankan untuk melakukan polling suara, yang akan menentukan nasib dari 6 miliar manusia bumi, yang masih berada di luar basis bertahan hidup. Sementara efek dari ancaman yang dikatakan pula, mulai berdampak di berbagai negara dan kota markas. Tampak saat itu, para warga yang terjebak dalam kepanikan, mulai merampok dan membobol toko-toko. Bahkan saat itu, tampak puluhan juta orang yang berlutut di jalan-jalan, sembari memohon pada para petinggi bumi untuk menyelamatkan mereka, dengan cara keluar dan berdiskusi dengan keluarga Nouwulan, yang mereka sebut dengan sebutan alien. Sementara Susin, saat itu tampak sedang mencoba untuk menghubungi Luo Feng, yang saat itu masih berada di planet bintang Batu Giok. Setelah menunggu selama 3 jam 29 menit, tiba-tiba datang si Bambang, dengan raut wajah penuh senyuman sembari berkata, "Tuan Luo, semua sudah beres, dan semoga aku tidak mengecewakan Anda. Oh ya, sepertinya mulai saat ini aku harus merubah kata sambutanku pada Tuan Luo, dengan sebutan pemimpin Luo, karena mulai saat ini bumi sudah menjadi milik Anda," ucap si Bambang, sembari memberikan semua dokumen kepemilikan bumi pada Luo Feng, dan inilah, ending dari episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan Donghua lainnya.